Bintang Eredivisie Belanda, yaitu Meseliger, baru saja menolak panggilan PSSI. Media Vietnam lega. Sebelum kita bahas, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkini, terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Bintang Eredivisie Belanda, Meseliger, baru saja menolak secara halus panggilan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meseliger yang masih berusia 20 tahun membuat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kepincut karena sudah mampu menembus skuad utama FC 20 di usia muda. Penolakan dari bek berdarah Indonesia dan Belanda itu langsung mendapat sorotan media Vietnam, The Tau 247. Media tersebut merasa lega karena kehadiran Meseliger bisa membuat barisan depan Timnas Vietnam kesulitan. Bintang Eredivisie Belanda terang-terangan tolak pakai baju Timnas Indonesia, tulis The Tau 247. Meseliger ingin fokus pada klub daripada naturalisasi. Meski Meseliger ingin fokus berkarir di klubnya, para pendukung Timnas Indonesia bisa bernapas lega karena dua pemain keturunan, Sandy West dan Jordi Amat, sepakat gabung di skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI Junus Nusi baru saja memberi kabar terbaru kalau kedua pemain keturunan tersebut sudah menyatakan kesungguhannya untuk bermain di Timnas Indonesia. Mereka sudah mengirim berkas. Saat ini PSSI terus membangun komunikasi baik dengan empat pemain itu, secara langsung dengan keluarganya maupun agennya. Bagaimana menurut kalian? Semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.